persiapan pakai baju olahraga, 1, 2, 3 baju olahraga cepat. Baju olahraga ya, begitu bawa baju ganti ya, sama air minum cepat, pakai sepatu olahraga. Kenapa nggak ada yang cium tangan ini? Oh ya udah, oke. Okay. Halo, ya, yuk. Udah mulai nakal sekarang ya, itu ya. Hmm. Ya? Iya. Oh ini hari libur ya? Iya, karena itu sudah. Baju olahragaan mogok be, celana. Baju olahraga. Celana ini di sana be. Mana? Semua di sana. Ambil cepat. Di laundry. Cepat, masih banyak, masih ada waktu. Nah, pakai celana ini aja hari. Baju olahraga ganti ya. Ini? Iya, pakai baju ini aja enggak apa-apa. Iya. Yang penting bawa baju ganti aja. Ganti nih. Bawa baju ganti. Yang ini. Isi sini ya, kekeren nih. Hmm. Ane tas rumah. Ya itu. Aku punya tas ini. Nah, bawa tas satu aja. Iya, itu aja yang bisa. Bawa tas satu yang ini aja nih. Nah, ini. Ini aja jadi satu di sini bajunya. Iya. Kasih plastik ya. Iya. Kamu mandiri ya? Pasti satu. Oke, anjir. Pokoknya ada adik saya ajak lari sore di manahan. Biar bolanya fisiknya bagus, ya? Iya. Apa? Enggak apa-apa, bebas. Kan itu sepatu lari juga. Nah itu betul tuh, nah, masalah ikat yang kencang ya. Iya, tahu kan ikat kencang. Tahu. Lari 5 putaran berapa pak? 4000 meter. Tolong. Ini di stadion. Iya, stadion manahan, tapi di luar, tidak di lapangan bola. Karena kakak Revi lihat, ah ini kakak Revi latih orang lain bagaimana ini adik-adik tidak ikut. Ya tak? Iya. Ayo. Alat cepat, pakai sepatu lari aja lama sekali, bagaimana mau alah jadi atlet ini? Atlet ini mungkin sepatu terlalu bagus itu, tapi itu apa? Emang buat lari? Ayo pakai sendal, mbak sendal? Hah? Mbak sendal? Tidak usah gini saja, pakai sepatu, kan kayak orang main toh? Iya. Ini sendal banyak sekali ya di sini. Cepat. Eh, lama sekali. Nah, udah siap kan? Udah. Ya, siap gerak. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya. Yuk, masuk mobil. Bagaimana? Udah siap ya? Ya. Untuk latihan pertama lari sore buat adik-adik kita. Sebenarnya dari pertama Kak Revi mau ajak tuh, cuma kan adik-adik ada les, bener nggak? Iya. Makanya kan tadi saya tanya, saya telepon si Mas Muali, Mas Muali ada les nggak? Nggak ada. Ya udah, anak-anak aku bawa yang olahraga ini. Daripada toleh-toleh kan, lebih baik lari. Cari keringat biar fit. Udah pernah masuk? Udah, vaksin masuk. Di stadion mana? Dalam? Ini di lapangannya belum. Kalau di luar udah. Yang jalan itu? Mm-mm. Sudah? Udah, vaksin baru. Oh, vaksin? Mm-hmm. Ya, nanti larinya di situ, larinya di jalanan itu, mutar itu. Itu sekitar 650 lah satu putaran. 650. Ini motor nih gila di depan ini. Setan.
Itu? Iya. Wih, ramai be. Alamanya jadi kakrepi alamah. Ramai orang nih. Mau masuk gimana nih? Oh, ini ada apa namanya? Oh, ada joget-joget acara... ada acara reok. Ada reok Ponorogo di sini. Reok Ponorogo. Mantesan. Saya kira ada main bola ramai, tidak bisa masuk kita. Iya. Kita nonton aja dalam. Ya, baiknya kita sudah sampai di manahan. Setelah ini kita peregangan dulu. Saya belum ganti celana nih. Ganti celana nanti baru lanjut ikut lari. Ini Kak Repi di sini kita masuk. Ya, kan? Ini masuk di sini. Pernah kan? Ya pernah. Nah, itu sudah masuknya di sini. Pertama kita belum pernah ke sini tuh, kita mau makan sini tapi kita ke bandara. Makan? Enggak ada yang jualan di sini. Bukan di sana. Tombol darurat. Mana kertasnya? Oh, habis kertas. Kertasnya habis. Ya toh? Iya. Kertas habis, Be. Wah, ini becek, ini berarti kita agak di sini saja karena becek di situ. Basah. Sinyalnya. Ini putarnya. Iya toh. Kita lari putar. Hatiku dudak. Woi, ayunya ada mainin dalam ini. Udah, keluar dulu pergangan dulu. Harus ganti celana dulu di sini. Iya. Di dalam udah ada mainin. Nah, pergangan ya. Iya, pergangan. Tarik tangan, leher, kuping. Pergangan tidak tahu bagaimana ini. Mana yang lain? Sini. Peregangan, tarik tangan begini, ini leher ke bawah, kepala ke atas, terus ke samping begini, tekuk, terus jongkok, jongkok begini, tarik kanan kiri begini, cium kaki, cium lutut, nah gitu, biar supaya tidak kaget ototnya, ya. Kakak Revi lari be, jangan sampai di belakang Kakak Revi. Ini? Iya, kalau lari di belakang Kakak Revi bagaimana nanti? Hukumannya 10 kali putaran ya. Hah? Kalau kakak, apa? Kalau Kakak Revi finish 4 putaran duluan, berarti adik lanjut 10 kali putaran. Alah, Kakak Revi. Wah, saya kira. Ya sudah, cepat. Peregangan dulu, peregangan. Iya. Ya, lompat-lompat tempat begini. Tarik kaki, Boy. Atas gini. Nah, gini loh. Nah, angkat. Samping. 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 Belakang. Tarik, tarik. Jangan main-main. Ya, ganti ke kanan. Ke kanan ganti. Ya. Samping. Belakang. Ya. Buka kaki ya, Ta. Buka kakinya. Nah, gini. Gini loh. Lutut dibuka keluar. Nah, lutut buka keluar. Nah. Dorong ke kanan. Dorong. Ya, dorong kiri. Ya. Tarik, cium. Kanan, cium kaki kanan, gini loh ya, gini, nih kakinya nih. Gini. Jangan cium kaki kanan, ya, cium kaki kiri. Cium kaki kiri. Ya. Sudah? Sudah. Ya, lompat-lompat di tempat, 10 kali hitungan. Siapan, awas ya. Satu. Dalam ini. Sudah ya? Iya. Karena teman Kakak Revi lama, kita duluan lari. Iya. Ayo, persiapan. Oke, baik ya. Hari ini kita hari pertama adik-adik kita ikut lari di manahan. Biar supaya sehat, guys. Main bola kan? Iya. Ayo, jalan dulu. Jalan dulu 50 meter. Lari. Tidak boleh. Jalan sebentar saja baru lari. Oh iya. Ya lari. Yuk. Kak Revi ikuti. Ayo ikuti Kak Revi. Ah, gini. Wah,
kuat tari ini, kuat kuat tari. Babinya kuat kuat ini. Bahaya ini. Bahaya kuat tarinya ini. Waduh, Kak Revi di belakang ini, Be. 4 putaran ya. 4 putaran. 2700. Larinya kencang. Ini teman-teman ini kalah semua sama anak-anak ini. Ya, tali sepatu perbaiki dulu. Yang lain lari terus. Tunggu temannya. Ya, sama-sama ya, nggak boleh tinggal-tinggal temannya. Gila, urutan kuat banget larinya. Atlet bola itu harus kuat lari. Gila, kuat banget larinya ini orang. Mudah-mudahan bertahan sampai 4 putaran. Dekat mati aja, Eno. Dekat mati. Gila, urutan kenceng banget larinya. Ayo. Kakak Rafi, jalan mundur ini. Kenceng larinya nih. Satu putaran bersatu. Perlu kenceng nih anjing. Gak bisa dikejar. Gila. Oi. Ayo baru satu. Wah, gila ini. Anak muda jaya kuat sekali larinya. Sudah keringat belum? Belum. Urutan udah hilang guys. Urutan udah hilang. Ayo, sini maju lagi. Cepat maju lagi. Ayo. Ah, tahan. Nah, segitu saja. Gila, sekian kuat ini. Ketawa dia. Masih ketawa. Yudi masih ketawa. Gila. Ayo.
Ayo, ayo nih teman. Yaudah cepat. Yaudah cepat. Yaudah cepat. Gila, kenceng banget. Ternyata fisiknya luar biasa orang ini. Oh, tali depan. Gila. Lari lah ini, gila ini orang ini. Wah, kenceng. Sampai mati di sini. Dua putaran. Ya. Berdua. Ya, tiga putaran. Satu putaran terakhir. Satu putaran terakhir. Urutan. Satu lagi. Gila. Semangat. Gila, harinya. Ayo. Masuk, abang, masuk. Oke, teman-teman. Kita sudah masuk 3 putaran. Dengan langkahnya langkah panjang, bukan langkah jogging, bukan. Ini langkahnya langkah panjang ini. Lihat ya, semuanya disalip. Oh, oh. Satu putaran lagi baru kita selesai. Terakhir. Ayo Yundi. Jangan belakang saya Yundi. Yundi. Belakang saya tambah lagi 10 kali.
ya urutan. Sudah saya tambah 10 kali. Yudi, di belakang saya tambah 10 kali. Cepat, sprint. 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 100 meter terakhir. Ya, cepat. Di belakang kakak Revi, tambah 10 kali. Di belakang kakak Revi, tambah 10 kali. Tambah 10 kali, tambah. Di belakang kakak Revi. Cepat. Cepat. Tambah terus. Terus. Kakak Revi salib ini. Kakak Revi salib ini. Bagaimana? Aduh. Ya, sudah. Ya. Jogging pelan-pelan. Sudah finish. Ya, pelan-pelan. Gerbang itu merah belok kanan. Ya, jalan. Belok. Yundi. Oke, sekarang lagi ya. Terus terang aja saya ngejar si Rutan. Keteteran kalau udah saya ngejar dari awal. Keteteran. Udah jelas kalau teman adik-adik ini udah bisa ngalahin teman-teman yang dewasa tadi. Wah, bisa di overlap. Karena dari start sampai finish 4 putaran itu mereka ini nggak turun sedikit pun larinya. Bagus banget. Jadi di luar ekspektasi saya, mereka ternyata mereka the power of Puncak Jaya ternyata. Eno ketinggalan sekitar setengah lintasan. Mungkin kalau setengah lintasan tuh udah kelihatan ya. Dia tertinggal setengah lingkaran. Tapi sudah bagus dia. Dengan kondisi dia badannya gemuk seperti ini, dia masih bisa ngimbangin lah. Oke ya. Bagaimana? Setelah lari enak toh? Daripada tidur ini nggak jelas toh? Mending cari keringat supaya besok main bola kuat. Habis ini nanti kita main speed. Ambil batu, kembali taruh sini, ambil lagi, taruh sini. Tahu? Nanti kita main game ya, 3 orang. Siapa yang paling cepat duluan habiskan batunya berarti dia yang menang. Tunggu kakak Revi cari batu dulu. Eno, tidak boleh duduk. Jalan dulu, jalan kaki, berdiri. Jalan kaki mutar. Masih capek soalnya. Yang lain bisa istirahat, bebas. Mau jalan, mau duduk, silakan. Mana? Sebesar ini. Ya sudah. 5 toh? 5. 5 ya. Taruh di situ. Di kaki. Nah, taruh situ. Jangan. Ini jalan. Geser sedikit. Sudah sini. Ya, sini. Urutan sini, batunya masih sini. Sini. Kita taruh batu 5 ya. 10 meter ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 meter. Nanti batunya ditaruh di sini ya. Ditaruh di lingkaran. Ini kita main game. Uji coba speed adik-adik. Sampai seberapa yang paling kuat, berarti yang paling cepat habiskan batu, berarti dia yang menang. Perlu contoh? Tahu kan? Sudah tahu? Iya, betul. Tidak boleh lewat dari lingkaran, tidak boleh dilempar. Jadi, lari dari sana, sprint dong. Serut, ambil batu, set, balik. Satu. Sini, ambil lagi, tarik lagi. Sini, taruh sana sampai habis. Sini. Yang duluan bisa habis batu, berarti yang dia yang
yang menang. Jelas? Ya, tarik napas dulu, tarik napas. Kan masih capek toh. Posisi di lingkaran, berdiri. Batu tidak boleh dilempar begini. Tidak boleh, harus ditaruh. Taruh, tek, tek. Kalau keluar tidak apa-apa, yang penting ditaruh, jangan dilempar ya. Kalau keluar dari lingkaran tidak apa-apa, yang penting jangan dilempar. Tarik napas. Buang napas, tarik napas, buang napas. Ya. Persiapan. Dua kali saja. Ini habis. Siapa yang menang siapa? Terus istirahat 1 menit, habis itu main kedua selesai, ya. Oke. Persiapan. Ya, berdiri di lingkaran. Cepat-cepat ya. Jangan lari begini. Berarti dia kalah sudah. Siapa yang paling cepat habiskan batu berarti dia yang menang. Persiapan. Ya. Sprint. 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 Cepat. Ya, taruh. Ya, lempar. Cepat, habis. Ayo Mugi, cepat Mugi. Wah, Mugi miring Mugi. Mugi langkahnya panjang. Ayo Mugi, cepat Mugi. Ayo Yudi. Yudi, Yudi. Cepat. Ya. Terus. 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 Satu terakhir. Satu terakhir, cepat. Sprint. Lari. Lari, Ano. Ya. Istirahat. Tarik napas. Buang napas. Eh, tidak boleh duduk. Tidak boleh jongkok-jongkok. Tidak boleh duduk-duduk. Jalan kaki, jalan kaki, jalan, jalan. Ya. Kita main game buat adik-adik kita biar terlihat ada speednya ya. Jadi coba bukan cuma ketahanan aja, tapi harus ada speed. Karena bola itu membutuhkan speed untuk bawa bola atau menggiring bola ya. Termasuk sprint juga ada untuk ngejar bola juga. Jadi nggak bisa untuk menahan, untuk ketahanan aja nggak cukup. Jadi lari ketahanan juga ada, lari speednya juga ada. Supaya mereka nggak kelemar-kelemar. Kalau sudah nggak capek ngomong ya. Terakhir. Uli guys. Uli guys. Eno lihat-lihat terus. Itu namanya skipping. Adik-adik kalau punya itu bagus lagi. Begitu sebelum. Jadi habis peregangan, tekuk kaki, tekuk leher, lompat-lompat di tempat kan? Itu main itu dulu 10 menit harusnya lo ya. Main skipping dulu 10 menit, selesai baru lari. 4 putaran baru main speed. Terus yang terakhir nanti penguatan push up, sit up. Tidak usah banyak-banyak, yang penting dilaksanakan ya. Kalau perut sudah kencang, perut adik-adik kencang, lari makin kencang. Betul. Kakak Revi sudah tua, Be. Sudah tidak kuat kejar urutan. Urutan ini, Be. Bahaya. Ya, tarik napas 1 menit. Setelah ini kita lanjut lagi terakhir. Tadi teman Kakak Revi laki-laki lari 3 putaran saja. Larinya pelan begini. Kayak nenek-nenek. Kalau adik-adik tadi itu overlap. Teman Kakak Revi tadi itu. Oke, sudah? Yuk, persiapan. Start dari sana. Gantian, karena batunya di sini. Ya, persiapan. Cepat, yuk. Sudah mau hujan ini. Persiapan. Persiapan tuh gini. Oh, gitu loh. Gitu loh. Petarung tuh begitu, cepat. Persiapan. Ya. Cepat. Yundi, Yundi, Yundi cepat, cepat, Yundi, langkahnya panjang Yundi, cepat Yundi, langkahnya panjang Yundi, ya, dua, yo, yang ketiga, Yundi cepat, Yundi, ya, keempat, langsung, speed, 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 cepat, kejar, Yundi, wah memang Yundi militan memang, dia langkahnya panjang, gila. Laki-laki dewasa.
Oke, istirahat. Batunya diambil, dibuang. Batunya diambil, dibuang. Nanti dimarahin satpamnya. Oke ya, selesai. Untuk program, jadi kita nggak bisa paksa langsung berapa kali gitu, nggak boleh. Ini hari pertama mereka misalnya. Hari pertama penyesuaian dulu udara yang di sini bagaimana, karena ini juga hujan kan, nggak bagus buat kesehatan. Tiga putaran Mas Rigal. Tiga putaran, empat putaran, empat. Jadi harus disiplin ya. Ya, persiapan kita push up. Kakak Rivi juga ikut push up. Push up. Oh, belum, belum. Masih capek. Ya. Ya sudah. Kakak Rivi juga push up 10 kali. Habis itu sit up 10 kali. Push up 10 kali, sit up 10 kali dah selesai. Ya. 10 kali saja loh. Iya. Kan toh? Sit up 10 kali sudah. Apa? Berat sepatu? Apa? Kalau enak tidak apa-apa di belakang karena badan gemuk. Biasa itu. Nanti kurus kencang lari. Bisa itu nanti. Enggak dengar. Pak guru itu. Pak guru apa, olahraga kah? Iya, Pak guru olahraga. Olahraga? Eh. Pak guru olahraga itu sama adik-adik lari kalah itu, saya yakin. Adik-adik lari itu sudah kayak tentara, kencang. Betul. Pak guru itu, besok Pak guru lari sama saya, siapa yang menang dapat hadiah. Dari kakak Revi bilang gitu ya. Sudah gak capek? Ya, push up. Ayo, push up. Penguatan terakhir, harus. Kakak Revi juga ikut. Ya, push up situ, push up. Di sini. Ngadap ke sini. Ya, push up. Ya, di situ aja. Push up ya, ikhlas ya. Tidak boleh geremeng, harus push up. Kakak Revi juga ikut. Ya. 10 kali, persiapan. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, istirahat di atas. Belum. Istirahat di atas segini. Ya, 10 kali pertama. Ya, 10 kali pertama. Ya, 10 kali 2 persiapan. Awas, ya. 1, 2, 3, turun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, istirahat. Langsung terlentang begini, terlentang begini, kepala ke sana. Terlentang, kaki tutup sedikit begini. Ya, kepala turun. 8 sit up, 10 kali. 8, awas, ya. 10 kali. Hitung masing-masing, 10 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya duduk. Yang udah 10 duduk, yang belum lanjut. Ya, tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya. Karena guru hujan nanti kita gitu. Jadi programnya agak cepat biar supaya cepat selesai. Nanti tinggal tunggu teman kakak Revi lari pelan-pelan, tidak bisa kencang itu be, tidak kuat. Ya, persiapan sit up kedua, 10 kali kedua. Ya, persiapan 10 kali ya, masing-masing 10 kali hitung. Ya, naik, 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya cukup, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah. Yang mau nambah silakan ya. Yang mau tambah 10 lagi silakan. Yang mau enggak silakan. Ya. Tambah. Aku nyukri. Lo lihat liga terus. Allah, Kak Revi lihat baru. Allah, Kak Revi. Ah, Kak Revi.
luar biasa adik-adik. 4 putaran kan tadi? 4. Wajib loh, gak boleh kurang pokoknya. Itu udah doktrin setiap hari harus dilaksanakan. Disiplin. Sini cepat. Oke, baik ya, selesai. Nanti setelah ini adik-adik sudah enggak capek? Iya, udah. Baris. Ya, siap gerak. Selesai melaksanakan kegiatan olahraga sore ini. Berdoa mulai. Ya, selesai. Selamat gerak. Ya, udah ya. Kita setelah ini pulang. Yang mau bawa minum, silakan minum. Bawa minum gak tadi? Bawa minum. Ya sudah, minum ya. Ini hari pertama ya, besok kalau gak les, kita kesini lagi. Besok? Mau gak? Iya, tapi... Mau begini terus, mau gak? Mau kan? Ya, hari ini main bola. Ya sudah, kalau main bola, main bola. Nanti kalau hari Selasa tidak ada les, terus gak main bola, kita kesini. Ya? Ya, Pak. Ya. Baik teman-teman, hari ini adalah hari pertama adik-adik kita olahraga di Manahan ya. Kita lihat fisiknya bagaimana. Ternyata di luar ekspektasi kita, mereka bisa menyaingi saya, bahkan mengalahkan saya. Gila ini, luar biasa. Ini hari pertama kayak gini, nanti masuk ke hari ke-10 atau berapa, gak mungkin kalau gak nambah fisiknya, karena bertahap itu pasti kalau kita latih terus akan meningkat ya. Mudah-mudahan ini hari pertama adik-adik kita bisa bertahan sampai besok-besok lagi. Itu saja karena sudah sore, ini udah gelap ya. Bentar lagi hujan. Kita ketemu di lain waktu. See you. Ya, baju basah kan? Ganti baju. Ganti baju saja. Biar gak masuk angin. Ganti baju cepet. Wajib ganti baju biar gak masuk angin. Biar gak penyakit kulit.